Hai bosku semuanya, masih bersama saya Medan Food Channel. Makan enak, makan murah, makan nikmat di kota Medan. Hari ini saya lagi ada di daerah Medan Area nih, tepatnya di daerah Jalan Halatnya nih. Di sini ada yang jual mie ayam nih sama mie yamin ini, Jakarta nih. Penasaran ya kan, seperti apa rasanya ya kan, dan bagaimana proses penyajiannya. Terus harganya juga lumayan murah ya bos ya, di bawah 20.000 lah bos. Jadi makan enak, gak perlu takut mahal ya kan. Yuk jangan tunggu lama-lama lagi ya, langsung kita tanya-tanya ke yang punya. Hai bosku semuanya. Jualan apa ini bang? Ini kami jual mie ayam yamin Jakarta. Oh, berarti ada mie ayam yamin gitu? Iya, ada mie ayamnya, ada mie ayam, dua versi. Bedanya? Kalau yamin itu pak, dia tuh mie ayam tapi dia kayak mie goreng. Oh, dia versi kering. Versi keringnya dia, manis gurih dia. Oke. Kalau toppingnya ada berapa macam di sini? Kami kalau di sini ada toppingnya bakso, ceker, telur, sama spesial. Banyak. Kalau yang spesial itu apa? Komplit. Komplit itu semua dia, ada? Semua ada, dia isinya bakso, ceker, sama telur, semua topping dia masuk. Oh, kalau yang spesial berarti dia komplit lah ya? Iya. Nah, itu berapa juta tuh? Cuman 17.000 aja kalau yamin. Oh, cuma 17.000 kalau yamin, kalau yang mie ayam? Kalau yang mie ayam dia 16.000. Oh, 16.000? Iya. Yang paling murah berapa? Kalau yang paling murah dia mie ayam biasa atau yamin biasa tuh 12-11.000 aja. Mantap kan bos, udah ku bilang murah bos. Nah, tergantung pilihan bosku aja, mau pakai ceker, bakso, telur. Nah, bukanya dari jam berapa? Kami buka dari setengah dua pak. Oh, setengah dua, sampai? Sampai, kami tergantung mie-nya. Paling lama jam 8 masih ada? Paling lama jam 10 masih ada. Oh, sampai jam 10 malam, oh tergantung lah ya, kalau mie-nya habis tutup. Bukanya tiap hari atau ada hari liburnya? Kami buka dari hari Senin sampai Jumat aja libur. Oh, Jumat aja libur. Oke. Yang best sellernya biasa apa di sini? Di sini best sellernya yamin, Pak. Oh, yamin. Ya, yamin di sini best sellernya. Oke. Nanti aku penasaran cobain dua-duanya ya. Oke. Nama usahanya apa, Pak? Mie ayam Yamin Jakarta Family. Oke. Udah buka berapa lama, Pak? Kami buka dari bulan 11 lalu. Oke. Dari bulan 11 mantap ya. Di mana lagi mau nyari mie yamin atau mie ayam dengan harga cukup terjangkau ya, kaki lima ya. Alamatnya di mana ini, Pak? Jalan Halat, simpang Gedung Arca. Oke, patokannya udah jelas sekali ya. Udah jelas. Jadi berarti biasa sehari bawa berapa porsi? 180. Oh, kalau weekend hari libur 200. Oh, Sabtu Minggu dia lebih apa wow lagi ya? Berarti kalau 80 habis sudah tutup gitu. Oh, makanya seperti tadi Abang bilang ya, agak bisa ditentui waktunya ya. Enggak mau bos Abang muluk-muluk ya. Nambah jadi 200 atau enggak mau ya. Nah bosku, ini ya pesananku yang pertama nih, ini mie ayam nih. Ini yang versi yang biasa nih bos, yang biasa aja dia udah dapat pangsit goreng sama pangsit kuah. Terus udah ada dapat potongan daging ayamnya lah. Mau bos, sikat. Mie-nya mantap ya bos ya, tekstur mie-nya saya suka ya bos ya. Terus ini perpaduan antara gurih, manis sama asinnya balance banget nih bos, mantap.
mana tahan ya kan. Nah bosku, kalau yang ini yang mie ayam Yamin ya nih bos. Nah ini yang kering dia, kayak mode-mode goreng gitu, tapi dia nggak ada kuahnya kok bos. Nah ini yang komplit ya bos ya, komplit segini bos, cuma 17.000 aja bos. Nah mantap gak? Udah ada pangsit goreng, pangsit kuah, telur, bakso, ceker, waduh pokoknya mantap lah bos, udah komplit banget ini bos. Telur kecapnya mantap ya bos ya, meresap ya bos. Baksonya bakso. Baksonya pun enak ya, ini bakso ayamnya. Terus potongan ayamnya gede-gede ya bos ya. Kalau yang versi mie ayam Yamin dia lebih warnanya lebih kecoklatan ya. Mau bos, sikat. Beneran ya, seperti yang dibilang si abang. Best sellernya mie ayam Yamin. Ini mantap kali ini bos. Gila, di bawah harga 20.000 bisa dapat sekomplit ini udah susah banget bos. Lagi ya bos ya, nagi bos. Mantap. Cekernya bos. Lumayan lembut ya bos ya. Buat bosku yang penasaran dan pingin coba mie ayam dan Yamin Jakarta Family, wah ini agak-agak panjang dikit namanya ini. Lokasinya ada di Jalan Halat, simpang Jalan Gedung Arca. Gampang kok nyari ya bos. Gede-gede bos ayamnya bos, mantap. Potongannya, wah, potongan dadunya gede-gede bos. Bang, makasih ya udah diizinkan untuk di-review mie ayam Yamin Jakarta Family. Harganya murah tapi bukan murahan ya bang ya. Jadi buat bosku yang penasaran, langsung cobain aja ya bos ya. Gak pakai lama bos. Jadi makin cepat kalian datang makin bagus. Ini soalnya jatahnya terbatas ini bos. Oke, sampai di sini dulu videoku bosku semuanya. Sampai jumpa di next video. Dah.